Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan, menjadi idola baru usai aksi gemilangnya di Piala AFF 2020. Dan tidak sedikit kaum hawa yang mengidolakannya. Popularitas Arhan bisa dilihat di akun Instagramnya @PratamaArhan yang memiliki pengikut lebih dari 3,7 juta dalam setiap foto yang diposting. Bahkan, kaum hawa yang berkomentar dengan nada menggoda pun juga tidak sedikit. Walaupun faktanya, Pratama Arhan sudah mempunyai seorang kekasih, perempuan yang dipacarinya sejak setahun lalu, Marcella Aprilia namanya. Namun, yang akan kami kupas bukan karena Arhan Pratama sebagai pemain bola profesional, bukan karena prestasinya yang mampu tampil gemilang dan menyandang sebagai pemain terbaik di Piala AFF 2020 lalu. Bukan pula hasrat besarnya untuk bermain di klub luar negeri bersama klub idolanya sejak kecil, Manchester City. Tapi soal kehidupannya yang dikelilingi banyak perempuan, mulai dari kalangan artis, pengusaha, dan bahkan masyarakat biasa. Dari kalangan artis, ada Vanessa Priscilla, dan artis cantik beranak satu, janda dari aktor tampan Asraf Sinclair, Bunga Citra Lestari, yang dikabarkan juga kesemsem dengan ketampanan Pratama Arhan. Berikut sederet perempuan yang dikabarkan dikait-kaitkan dengan kehidupan Pratama Arhan. Mulai dari Marcella Aprilia, Bunga Citra Lestari, Ning Safira, Vanessa Priscilla, dan bahkan Amanda Manopo. Namun, kepada siapakah ia akan berlabuh? Tunggu saja episode perjalanan hidup Pratama Arhan dan biarlah waktu yang akan menjawabnya. Dan itulah informasi seputar sepak bola spesial tersaji dari channel Autosport. Buat kalian semua yang tidak ingin ketinggalan informasi terupdate, terakurat, dan terpercaya seputar sepak bola, jangan lupa share, like, dan subscribe channel ini. Bye-bye!